Yeah. Sebenarnya apa ya, kalau kuliah tuh pasti ada sulitnya sih. Nggak ada yang pengen kuliah gampang gitu, nggak ada. Semua pasti punya sulit. Sama tadi ada yang tadi, siapa ya tadi ya, Mas? Tadi ada yang bilang kalau, yang oh, kayaknya Tekin tadi ada yang bilang, ya, yang penting kuliah peminatannya dulu. Nah, itu benar. Jadi yang penting kalian suka dulu ilmunya. Kalian apa, minat. Soalnya kalau misalnya kalian salah masuk jurusan, itu berat di kaliannya nanti gitu. Walaupun mungkin kalian bisa, oh kan bisa ngulang tahun depan, tapi pasti berat. Kalian berarti harus, kalian harus belajar lagi, harus nyiapin buat masuk ujian lagi gitu, tuh berat gitu. Jadi mungkin dari sekarang boleh dipikirin matang-matang mata kuliahnya apa gitu. Gitu sih dari aku. Yuk, pertanyaan mungkin dari teman-teman. 76. Mungkin masih bingung antara, siapa tahu antara tiga jurusan tadi dipresentasiin. Bingung nih, mau Tekim, Tekmas, atau Teknik Industri, kayak gitu. Mungkin kalau nggak berani ngomong bisa di chat juga nggak apa-apa. Ya, tiga-tiga di chat. Di chat boleh. Atau mungkin kayak tanya ketiga jurusan langsung gitu juga boleh. Ya boleh, mungkin ini kan tadi ada yang ada kakak-kakak yang join habis jurusannya presentasi gitu juga. Mungkin ada yang mau nambahin atau gimana gitu. Sharing-sharing secara random gitu juga gak apa-apa tentang dunia perkuliahan kalau misalnya ada yang mau diomongin. Oh, cuman aku mau nambahin dikit sih. Tadi kalau sebenarnya kalau teknik industri sendiri kita nggak punya tim kayak mesin, kayak tekim gitu. Tapi kita malah yang dibutuhin di tim-tim tersebut, terutama untuk ada mereka di divisi manajemen apa, yang presentasinya gitu, presentasi bisnis plan-nya gitu, kadang salah satu kriterianya tuh industri gitu. Ya jadi mungkin itu bisa dijelasin lebih lanjut ya. Kan jadi tim, kalau buat yang masih pada bingung, itu kayak misalnya tadi ada Bima Sakti, Arjuna, Semar gitu tuh ada divisi teknis sama divisi non teknis. Nah, terus kalau di divisi teknis itu yang dibutuhin kayak prodi-prodi yang emang nanti kerjanya itu praktek di situ, kayak misalnya teknik mesin jadi mekanik yang ngurusin apa mekanika di mobil tersebut, terus elektro juga sama, Elins juga ngurusin kelistrikannya kayak gitu. Nah, terus ada divisi non teknis tadi yang disebutin sama Mas Aska, itu yang dibutuhkan malah kebanyakan sisi soshumnya kayak gitu. Karena nanti di situ kita di jadi lombanya tuh enggak hanya terus lomba balapan gitu. Ada lomba apa? Bisnisnya, ada lomba merencanakan misalnya disimulasikan mau bikin sebuah tim balap gitu. Nah, itu kan tetap butuh orang manajemen, butuh orang industri tadi yang kayak dibilangin kayak gitu. Itu ya kalau misalnya pada bingung soal tim tadi. Mbak Denok ya, nih tadi tanya, belum tanya. Mbak Denok tadi belum belum ngomong apa-apa tuh Mbak. Kalau di UI gimana, coba diceritain buat teman-teman. UI sendiri nih kayaknya. Halo. Sorry banget ya telat. Gimana nih mau diceritain apa ya? Tekimnya atau ini ya, mungkin anu aja deh singkat. Dulu tuh waktu aku kelas 12, aku nggak begitu riset sih kalau UGM tuh isinya gimana, soalnya dulu aku pengennya keluar gitu, pengennya merantau aja gitu. Terus kalau setelah aku malah udah masuk tuh aku baru tahu diceritain sama dosenku kayak perbedaannya antara Tekim UI, Tekim ITB, sama Tekim UGM. Kayak kalau di UI itu, dia kan proses engineering ya, dulu tuh dia turunan dari teknik gas dan petrokimia. Jadi makanya dia makupilnya itu lebih dominan ke arah-arah petroleum sama petrokimia gitu. Kalau misalnya UGM tuh kayaknya lebih general deh. Dan begitu pula dengan ITB gitu. Terus kalau di UI itu bedanya, jadi kan sama tuh kayak UGM, kayak tekniknya tuh dibagi berapa departemen gitu. Ada kayak departemen teknik kimia, teknik mesin, teknik industri. Tapi kalau UGM jadi satu ya, teknik mesin sama industri. Bener nggak? Nah, kalau di UI itu dipecah. Kalau di UI itu tekimnya tuh kebagi lagi jadi dua. Ada teknik kimia sama bioproses. Perbedaannya sama di UGM, kalau di UGM itu bioprosesnya dimasukin ke
mata kuliah pilihan. Kalau bioproses itu, dia sama persis kayak Tekim tentang proses. Cuman, kalau Tekim itu kan dia proses tapi chemical yang diprosesin gitu kan, yang diolah, yang difisikakan gitu kan. Sedangkan kalau bioproses itu dia lebih ke biologi. Jadi, biasanya lulusan-lulusannya Tekim itu kebagi kepecah. Jadi kalau yang larinya engineer ya, bukan larinya ke startup dan sebagainya, itu kedua entah mereka lari ke petrochemical, petroleum, atau hal-hal chemical lainnya, atau mereka ke FMCG, ke Unilever, ke L'Oreal. Itu biasanya anak-anak yang teknik bioproses itu. Mungkin kalau secara garis besar perbedaannya sama UGM kayak gitu. Udah gitu aja. Mantap. Keren banget ya. Pikir. Ya. Ada lagi mungkin yang mau nambahin dari teman-teman 74, 75? Buat 76 nih. Sudah mau pada milih jurusan SNM, pada bingung nentuin buat SPM. Kawan mau nambahin, kawan? Udah, Mas, cukup. Oh ya, udah. Oh ya, ini jadi nanti setelah ini, setelah kalau misalnya teman-teman masih pada penasaran nih, tapi malu buat tanya di forum ini, bisa langsung minta kontaknya aja. Bisa kontak aku atau kontak Wawan, kontak Andito juga. Buat misalnya mau tanya-tanya nih, kurikulumnya kayak gimana? Mau minta buku panduan departemennya kayak gimana? Buku akademiknya gitu. Boleh langsung minta minta aja di chat gitu ya. Atau mau ketemu juga gak apa-apa. Tapi jangan banyak-banyak gitu kalau ketemu. Terus habis itu, ya itu sih. Ya tadi yang udah di apa namanya yang udah di share sama kakak-kakak tadi boleh boleh banget dijadikan pertimbangan buat teman-teman gitu ya, baik yang minat ke teknik kimia, teknik mesin maupun teknik industri kayak gitu. Pada akhirnya nanti kan juga tergantung kalian, kalian sukanya di bidang apa, kalian pengen terjun ke dunia, ke industri apa kayak gitu. Buat buat jadi cerita aja ya, aku diceritain sama kakak tingkatku juga tuh. Banyak banget yang misalnya teknik mesin nih kan kan secara itu sebuah program studi yang sangat keteknikan banget nih. Nah, tapi pada kenyataannya tuh di akhir masa kuliahnya mereka memutuskan buat bikin startup aja kayak gitu tuh banyak di enggak cuma teknik mesin ya, tapi di semua prodi itu kayak gitu banyak kayak gitu. Jadi sebenarnya jurusan apapun itu nanti tergantung kalian. Tetap aja di jurusan itu kalian bakal dikasih ilmu yang bakal berguna buat luasan kerja di bidang itu tadi. Tapi keputusan entah kalian mau bisnis lah, mau diem aja di rumah lah, itu juga terserah kalian nantinya kayak gitu. Oke, mungkin terakhir nih ada yang mau tanya atau nambahin nggak? 14.47 kalau misalnya nggak ada, kita tutup aja kayak gitu. Gimana Andito? Udah cukup dari Tekim? Tekim nggak skripsi ya, teman-teman. Skripsian aja deh, Mam. Ngapain, ngapain itu Tekim? Serius? Ya, di UGM nggak ada skripsi, Mbak. Sumpah? Terus cuma kalian tugasannya? Di UI nggak? Di UI ada, kok. Di UI itu ada atau? Jadi gini, kalau tak ceritain ya, kalau di UI itu toh, sebelum kamu bisa dapat ST itu harus kamu ada 5 step. 5 stepnya itu adalah produkan, terus kamu rancang pabrik, habis itu kamu kerja praktek, terus seminar, terus skripsi. Terus kalau kalian tugas akhirnya gimana? Tugas akhir doang, Mbak. Tapi ya tugas akhir perancangan pabrik doang. Oh iya. Nggak ada, terus bikin skripsi itu nggak ada. Jadi nanti sebelum itu ada penelitian dulu sih, penelitian KP. Baru TPPK. Tapi TPPK itu juga dibatasi, kalau nggak salah 8 bulan kalau nggak salah. Terus ada tahap-tahapannya T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7. Itu doang sih, dan itu juga berkelompok kok, 2 sampai 3 orang. Iya, sama-sama. Aku pabrikan juga 3 orangan. Tapi enak banget kalau nggak ada skripsi. Iya. Jadi ya, terima kasih ya buat teman-teman, buat yang nggak mau skripsian, bisa masuk lagi. UGM. Dan ini nggak bohong, ini nggak bohong. Mantap. UGM tapi, UGM. Nggak tahu lah di ITB, nggak tahu lah di UI. ITB itu ada deh kayaknya kalau ITB. Ada. Sama-sama. Itu sih. Apa lagi ya? Cukup. Ada lagi?
jawaban yang paling penting tadi, milih jurusan itu sesuai yang kalian suka, jangan dari lain-lain, maksudnya dari kalian suka, dari kalian minat, dari kalian yang ingin belajar. Betul. Jangan gara-gara prospek kerja doang sih. Jangan nyari prospek kerja, sama jangan nyari yang gampang nyangkut di SNM-nya. Nah itu juga penting itu. Kalian nanti apa punya target, tapi karena SNM-nya kira-kira nggak dapat, terus kalian nulis kalian gitu, itu siapa? Sayang banget. Mending kalau misalnya kalian punya itu, yaudah kejar terus, terserah mau SBM, mau SNM, tapi akhirnya nanti, apa kalau misalnya SBM ya, ini kan kawan-kawan SBM nih, itu worth it banget sih kalau misalnya kalian berjuang sampai akhir gitu, terus alhamdulillahnya dapet itu, worth it banget, rasanya seneng banget gitu. Oh iya, sama aku mau nambahin satu lagi, kesalahan di angkatanku yang banyak banget loh, waktu kelas 12 tuh adalah kebanyakan hampir setengah kelasku itu dulu anak-anak lemparan FK. Jadi kayak mereka tuh pilih pertama FK, terus pilihan keduanya tuh Tekim gitu. Karena mindsetnya mereka tuh Tekim tuh isinya kimia doang, padahal enggak, kayak cuma 20% kimia, 80% tuh kimfis gitu. Kayak fisika tapi semisim kimia gitu. Jadi kayak perlu juga riset sampai isi labus-labusnya, terus semester sekiannya gimana, mata kuliah pilihannya gimana gitu. Jadi detail aja gitu, teman-teman. Ya, pokoknya kalau bisa, ya kan pasti juga udah ada pendataan kan 76, minat ini siapa aja, yang mau ini lewat jalur ini siapa aja, gitu bisalah kalau diomongin sama angkatan kayak gitu. Dan tapi tetap harus sesuai sama dengan kata hati juga ya, jangan terus gara-gara kasihan sama temen ini terus ngalah gitu. Sebenarnya kalau kalian baik banget ya nggak apa-apa, terserah kalian, tapi gimana pun jangan sampai keputusan kalian bikin kalian nyesel sih kayak gitu. Oke. Okay? Ini karena waktu juga udah menunjukkan hampir jam 3 kayak gitu. Jadi mungkin sekian dulu ya dari aku dan teman-teman 74, 73 sama teman-teman 75 juga. Sekali lagi makasih buat yang udah datang. Semoga FF Intern ini bisa jadi pertimbangan lebih lanjut buat kalian, bisa jadi jendela lah buat prodi yang kalian minati kayak gitu. Ya mungkin itu aja. Mungkin sebelum kita akhiri, kita bisa berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, cukup. Ya udah, mungkin kalau misalnya udah nggak ada apa-apa lagi, boleh live kayak gitu. Makasih ya teman-teman, Andito, Mas Aska, Mbak Hanifa, Mbak Deno, siapa lagi tadi, Tarjo, Cahyo, Wawan. Terima kasih sudah bisa live. Thank you, Fikri. Iya. Sama-sama, Fikri. Nanti kalau ada teman-teman yang mau lain-lain lagi bisa chat ya lewat LINE atau WA atau apalah. Atau juga punya kontak ke angkatan atas ya. Ada di Tekim 72 masih jang. Mantap. Pokoknya semangat teman-teman. Ditunggu di UGM, UI, ITB, manapun ditunggulah sama kakak. Ditunggu juga di itu lempuyangannya. Oh siap. Bisa lagi. Oh iya ya. Besok wis kuliah yo. Besok kuliah. Santai. Karena online yo.